of Grenoble in France, seperti dalam kasus Grenoble di Prancis, where the former mayor was convicted to prison, di mana wali kota yang sebelumnya itu dipidana. And a manager of the sewage group was also convicted to a prison sentence. Dan juga dari manager dari sewage itu dihukuman masuk penjara. And the corruption led to a number of court rulings. Dan akhirnya korupsi itu mengakibatkan adanya beberapa putusan-putusan pengadilan. That resulted in the termination of the contract. Yang mengakibatkan diputuskannya beberapa kontrak-kontrak. Of course, context is important. Tentu saja konteks adalah penting. And the context in high-income countries. Dan konteks di negara yang berpenghasilan tinggi. Is not the same as the context in low-income countries. Tidak sama dengan konteks di negara yang berpenghasilan rendah. In some developing countries like South Africa. Di beberapa negara yang sedang berkembang seperti di Afrika Selatan, the excessively high costs of private water provision, penyediaan air yang sangat tinggi, penyediaan air dengan biaya yang sangat tinggi, led to problems of affordability. Itu menimbulkan masalah mengenai terjangkauan harga tersebut. Poor consumers could not afford to pay for water. Akhirnya konsumen yang miskin tidak sanggup membayar air. Like in the case of Konkobe in South Africa. Seperti kasus Konkobe di Afrika Selatan. Where a sewage contract was terminated. Di mana kontrak sewage akhirnya diakhiri dan diputuskan. After being cancelled as a result of a local court ruling. Setelah Jadi produsen daripada
kuasa yang independen. In other cases, dalam kasus lainnya, the idea of the privatization, ide daripada privatisasi air ini, is part of the political ideology, adalah bagian daripada ideologi politik of the ruling government, dari pemerintah yang berkuasa. But in all those cases, usually, tapi dalam kasus-kasus tersebut biasanya, the local government is to try to find justifications, pemerintah setempat mencoba mendapatkan justifikasi, as to why it is better to go on with a private water operator. Mengapa mereka harus meneruskan dengan menggunakan privatisasi? Despite all the problems. Walaupun terjadi banyak masalah. But even this, tapi bahkan dalam hal ini, is a situation that is changing faster. Tapi situasi ini pun juga sudah berubah sekarang, berubah dengan cepat. I was referring to the increasing number of cities that decide to go to a public sector water operator. Sekarang semakin banyak kota-kota yang memutuskan untuk mengubah menjadi pelayanan yang diberikan pemerintah. And the fact that this number is increasing year on year. Jadi setiap tahun jumlah ini bertambah. In many cases, there is a point after which, dalam banyak hal ada suatu titik di mana the local decision makers decide that it is better to terminate today the private water contract. Memutuskan yang baik sekarang kita memutuskan kontrak privatisasi air ini. Instead of continuing to pay excessive costs in the long term. Daripada akhirnya membayar biaya yang tinggi dalam jangka panjangnya. Biaya yang tinggi itu apa? There are a number of costs. First of all, ada banyak sekali biaya. There are the costs which are due to the payment of citizens, consumer bills. Adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara. But in many other cases, tapi dalam kasus lainnya, there are water charges. Ada juga beban-beban biaya air that local governments are forced to pay in addition to water tariffs. Di mana pemerintah setempat harus membayarkannya. And jika pemerintah setempat potong harus membayarnya sebagai tambahan daripada tarif yang memang harus dibayarkan. This subsidi begitu. Seperti subsidi begitu. Exactly, Your Honor. This is a public subsidy. Ini adalah subsidi pemerintah. Which is paid by local government or the taxpayer. Yang dibayarkan oleh pemerintah lokal atau pembayar pajak. To guarantee private profits. Untuk menjamin adanya keuntungan dari perusahaan swasta tersebut. I understand that in Jakarta. Yang saya pahami di Jakarta. This system is called the linked tariffs. Yang saya pahami sistem ini Jakarta sistem linked tariff atau tarif yang ada kaitannya. But in a number of other countries and cities, tapi di negara lain, there are similar kota lain, there are similar systems. Ada juga sistem yang serupa. I would like to refer to only one case as an illustration. Saya ingin mengacu kepada satu kasus sebagai ilustrasi. Only a few weeks ago, at the end of February 2014, this year. Jadi beberapa minggu yang lalu, akhir Februari 2014. The National Public Auditor of Portugal. Jadi auditor pemerintah dari Portugal. Has produced a report. Sudah mengeluarkan laporan. Which was the result of the audit
70% of all public-private partnerships in the country's water sector. Jadi yang menghasilkan daripada audit dari 70% dari semua PPP. And what this report found was that the private contracts were guaranteeing very high profit levels. Jadi yang ditemukan dalam laporan ini adalah kontrak privat ini menjamin adanya keuntungan yang besar sekali. The auditor said that these profits were excessively high. Dan auditor mengatakan bahwa keuntungan ini terlalu tinggi. In the city of Barcelos, di kota Barcelos, the local government was forced to pay a public subsidy to the private operator. Pemerintah lokal terpaksa harus membayar subsidi kepada perusahaan privat ini. To guarantee the profits of the private water operator. Untuk menjamin adanya keuntungan dari operator air ini. This subsidy amounted to 172 million euros. Dan juga subsidi ini berjumlah 172 juta euro. And that was three times the budget of the local government. Dan itu jumlahnya tiga kali daripada anggaran pemerintah lokal. So, if you allow me to conclude, Johanna. Kalau yang mulia mengizinkan saya untuk menyimpulkan. Because this system, these problems are recurrent. They can be observed in many cases. Jadi problem ini atau sistem yang terjadi ini adalah terus-terusan terjadi. The high costs of water privatization. Biaya yang tinggi daripada privatisasi air ini. Whether these are costs paid for by consumers directly in the form of tariffs. Apakah dalam bentuk biaya yang dibayarkan oleh konsumen secara langsung dalam bentuk tarif yang dibayarkan. Or whether these costs are paid for by local authorities in the form of public subsidies. Apakah dalam bentuk yang dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. They are all precious resources. Semuanya adalah sumber daya yang sangat berharga. That are taken away from the objective. Yang diambil dari tujuan atau objektif. Of implementing the human right to water. Remunisipalisasi adalah keputusan dari pemerintah lokal. To first terminate the private contract with a private operator. Adalah untuk memutuskan kontrak dengan operator privat tersebut. And to replace the private operator. Dan menggantikan operator privat tersebut. With a public sector operator. Dengan operator dari sektor pemerintah. That is 100% publicly owned. Sehingga 100% dimiliki oleh pemerintah. And 100% publicly controlled and managed. Dan 100% dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah. Yang sudah ditanyakan, saya kira ada pertanyaan lagi. Saya beri contoh beberapa negara-negara yang melakukan remunisipalisasi dan saya juga melihat di laporan Anda mengenai remunisipalisasi di Darussalam, Tanzania. In your report, I also saw the
investigation dari sana. Mohon sedikit diberikan informasi ataupun dielaborasi mengenai remunisipalisasi di Darussalam. Would you please give some information and could you elaborate more about the remunisipalisasi di Darussalam? Certainly. In Darussalam, as a man, the service was privatized to a British multinational. Jadi di Darussalam atau di Tanzania, privatisasi pelayanan tersebut diberikan kepada multinasional Inggris. Service provided by the private corporate operator in Darussalam. Jadi layanan diberikan di Darussalam dari pihak privat tersebut. Was so poor. Begitu buruknya. Also, what happened was that there have been two international court rulings. Juga banyak sekali putusan pengadilan internasional. First, under the rules of UNCITRAL. Berada di bawah aturan of the United Nations. Dari United Nations, PBB. And secondly, under the rules of ICSID, the World Bank Tribunal. Dan juga mengikuti aturan dari wadah tribunal dari Bank Dunia. First ruling found that the private water operator was responsible for what happened and had to pay the local government for compensation. Dan juga aturannya itu adalah bahwa operator dari privatisasi air itu karena apa yang sudah terjadi harus membayar kompensasi kepada pemerintah. The second ruling found that there was no legal ground for giving, for paying compensation to private water operator. Dan juga aturannya alasan mendasar adalah tidak ada alasan untuk membayar kepada perusahaan privat tersebut. Mungkin ada apa namanya subsidi maksudnya, karena tidak ada uang untuk subsidi. There was no reason for the local government to pay compensation to the private water operator. Tidak ada alasan bagi pemerintah setempat atau pemerintah lokal untuk membayar kompensasi kepada perusahaan tersebut, swasta tersebut. Perhaps the correct expression is there is no legal basis for allowing them. Jadi maksud saya adalah tidak ada alasan secara hukum untuk membayar kompensasi bagi mereka. Yang dimaksud kompensasi terkait apa? Kita harus membedakan dari dua aturan ini. In both rulings, the private water operator, dalam kedua aturan ini, operator daripada swasta ini, was demanding the payment of compensation. Mereka meminta kompensasi. In the first case, dalam kasus yang pertama ini, the court found that there was no legal basis for the government to pay compensation to the private water operator. Jadi pengadilan itu melihat bahwa tidak ada alasan hukum dan mereka meminta kompensasi dari pemerintah. And that in addition to that, the private water operator had to pay some money to the local government. Dan bahkan sebagai tambahannya bahwa perusahaan privat tersebut harus membayar. In the second case, the private water operator was demanding payment of compensation. Dalam kasus kedua, perusahaan privat itu meminta
the ICSID tribunal found that there was no legal basis to award the payment of compensation from the government to the private operator. Dan kemudian pada kasus kedua ini, pengadilan ini mengatakan bahwa tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk membayar kepada perusahaan privat. Jadi secara singkatnya, the private water contract was terminated unilaterally. Jadi kontrak ini diputuskan secara sepihak. And no compensation was paid to private water. Dan tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada perusahaan privat tersebut. If Your Honor will allow me to add a useful perhaps element. Jadi kalau yang mulia mengizinkan saya untuk memberikan beberapa elemen lagi yang mungkin bermanfaat. We looked at the cases of international arbitration that follow the unilateral termination of private water contracts. Adalah beberapa kasus arbitrase internasional yang dilakukan sesudah dilakukannya pemutusan kontrak terhadap perusahaan privat ini. We found that the case of Darussalam is not unique. Ternyata kasus Darussalam bukanlah kasus yang unik. Even also in the case of Cochabamba in Bolivia. Juga dalam kasus Bolivia. The private contract was unilaterally terminated. Kontrak juga diputuskan secara sepihak. And no compensation was paid. Dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan kepada operator privat tersebut. In other cases, dalam kasus yang lain, the amount of compensation that is claimed by the private operator. Jumlah kompensasi yang diklaim oleh operator privat tersebut is always much higher selalu lebih tinggi than the amount of compensation that is awarded by the court. Dari jumlah yang harus diberikan sesuai putusan pengadilan. In the case of Tucumán, Argentina, dalam kasus hukuman di Argentina, the amount of compensation which was awarded by the tribunal, jumlah kompensasi yang sesuai dari putusan dari pengadilan, in favor of the private operator, yang sebetulnya menguntungkan daripada operator privat, was more than one third, lebih dari sepertiga. Was less than one third of what the private operator demanded in the first place. Maksud saya adalah kurang sepertiga dari yang diminta oleh operator privat tersebut. Saudara Ali, apakah ada revitalisasi yang dilakukan sebuah negara melalui gugatan pengadilan? Is there any municipalization which is conducted through the public lawsuit? Gugatan pengadilan untuk membatalkan kontrak. There were two court rulings.
Dalam hal ini ada dua putusan dari pengadilan. One found that the private water contract had to stop. Jadi yang pertama adalah kontrak ini harus dihentikan. Because of failure to carry out an environmental review. Karena kegagalan dalam mereka mengkaji lingkungannya. Second ruling. Had to be cancelled because of non-compliance and underinvestment. Dan yang kedua, kontrak itu harus dibatalkan karena ada ketidakpatuhan dan juga investasinya yang rendah. This contract that was terminated. Kontrak yang diputuskan was to a subsidiary of MC. Is the case of Concorde in South Africa. Kasus lainnya adalah Concorde di Afrika Selatan. I have already referred to this case. Tadi saya sudah mengatakan. I would like to add that this was a contract to a subsidiary of the Suez Group. Saya ingin menambahkan bahwa ini adalah kontrak dari Suez. The problems with this contract included the poor affordability for the consumers. Problemnya adalah dengan kontrak ini adalah masyarakat tidak dapat, harganya tidak terjangkau. But also lack of transparency. Dan juga karena kekurangan transparansi. The contract was in fact a secret document. Mention ke kru pun saya bicara. That the public could only look and see with the permission of the private operator and Suez. And the contract was cancelled as a result of a local court ruling. I will refer to is that of Grenoble in France. Kasus yang terakhir ini saya ceritakan tentang kasus di Prancis. I have already referred to the fact that this was a contract awarded to a Suez subsidiary, a subsidiary of the Suez Group. Ini adalah kontrak yang diberikan kepada perusahaan Suez. And to the fact that one of the problems with this contract was that of the original corruption that affected the contract. Dan juga satu masalahnya adalah masalah korupsi pada kontrak awalnya. This contract proved to be highly controversial. Kontrak ini sangat kontroversial. The economics of the contract were criticized by the regional audit body. Ekonomi dari kontrak ini dikritik oleh badan audit. And there were a number of citizen lawsuits. Dan juga ada banyak sekali gugatan dari warga negara. In the administrative courts. Di pengadilan tata negara. A result of all this, the court rulings, the result of the court rulings, hasil dari putusan pengadilan, was to declare the decision of the city council to award the private contract as adalah putusan daripada dari kota setempat. The decision to privatize that was taken by the city council. Jadi keputusan untuk melakukan privatisasi itu dilakukan oleh kota tersebut. This decision was declared null and void. Keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. The contractual arrangements that regulated the setting of tariffs to consumers. Jadi mengenai
were declared non-employed. Dinyatakan batal. The contractual arrangements peraturan dalam kontrak that governed the invoicing of consumers yang mengatur pemberian penagihan kepada konsumen were declared non-employed. Juga dinyatakan batal. As a result of these court rulings, akibat dari putusan pengadilan ini, City Council decided to terminate contract unilaterally. Akhirnya Dewan Kota ini memutuskan kontrak ini secara sepihak. And remunicipalize the service. Dan melakukan remunicipalisasi. Ada yang berhubungan dengan pendapat ya? Ya, baik yang mulia. Terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara Ali, Anda sudah menyampaikan dalam keterangan Anda bahwa privatisasi air banyak ditinggalkan oleh negara-negara di dunia. Sekarang trennya adalah remunisipalisasi atau pengelolaan air kembali kepada negara atau operator publik. Menurut pendapat Anda, apakah ini disebabkan oleh kegagalan privatisasi air? Maximize profits. Sehingga adalah tujuan daripada operator privatisasi air ini selalu mendapatkan keuntungan. If you put profits first, kalau kita mendapatkan keuntungan, you cannot put human needs first. Maka kita tidak dapat mendapatkan kebutuhan manusia. Or environmental needs first. Or social needs first. So whether the concern of the local decision makers is to promote sustainable development. Atau apakah prioritas daripada pemerintah lokal
is to promote the human right to water. Terhadap asasi manusia terhadap air. Profit maximization cannot coexist with the human right to water or other social objectives. Number of cities in high-income countries, low-income countries, and middle countries are deciding to choose a public service because that allows them to put social needs and human needs first. Privatisasi air menghalangi sebuah negara dalam pemenuhan hak atas air warga negara. Saya tertarik mengenai soal
substansi, dia belum mengubah secara reality on the ground. Tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di lapangan.
in the report that I have already, that I have handed to the court together with my CV. Dalam laporan yang saya sampaikan bersama dengan CV saya, there are a number of cases. Ada beberapa kasus. Which illustrate how a number of techniques. Yang menggambarkan beberapa teknik. Used by the private water operator. Dipergunakan oleh operator privat air. Result in inflating prices and profits. Yang mengakibatkan adanya harga yang meningkat dan juga keuntungan yang tinggi. Much higher than 10%. Lebih tinggi dari 10%. And these techniques can include. Dan teknik itu juga dapat mencakup. The transfer of technical expertise from the mother company to the local subsidiary of the multinational. Dalam pengalihan daripada keahlian teknologi dari dunia kepada anak perusahaannya. The systematic subcontracting of works and other contracts. Sistematis daripada subkontrak. To subsidiaries of the same group, private group. Kepada anak perusahaan daripada grup perusahaan privat tersebut. Or there are techniques to inflate investment projections. Dan juga ada teknik untuk bisa membesar-besarkan investasi, proyeksi investasi. All these techniques invariably result. Dan semua teknik ini menghasilkan in the increase, systematic increase of water charges and water tariffs. Meningkatkan secara pendapat sistematik peningkatan harga air yang dikenakan kepada konsumen. Or the reduction of investments. Atau pengurangan investasi. And this is how the profit of the private water operators is increased. Jadi dengan demikian maka keuntungan daripada pengelola air ini menjadi meningkat. So, just to conclude, in brief. Jadi singkatnya saya ingin membuat kesimpulan. My advice is always to look at the effects of the contract. Jadi saran saya adalah selalu untuk melihat dampak dari kontrak tersebut. Not to stop at the letter of the contract. Dan tidak hanya berhenti kepada kata-kata yang tertera pada kontrak. The government has given subsidy.
and because they have given us subsidy, and that this cost was to the government and to the loss of power, creating some losses. So what is your opinion about this? As I stated to the court in my initial my previous statement. Seperti saya sudah katakan di muka pengadilan ini di pada awalnya. My evaluation of this mechanism. Jadi evaluasi saya mengenai mekanisme ini. Of more precisely the fact that wolf charges include high public subsidies. Dan juga tepatnya adalah biaya air ini juga mencakup subsidi dari pemerintah. My evaluation is that if high public subsidies are used to guarantee private profits, menurut evaluasi saya, penilaian saya, jika subsidi pemerintah ini juga diberikan agar perusahaan privat mendapatkan keuntungan. These are public resources. Ini adalah sumber daya publik. That could be used to promote the human right to water. Yang dapat digunakan untuk meningkatkan hak asasi manusia terhadap air. Instead of guaranteeing private profits. Dan bukan untuk menjamin keuntungan pihak swasta tersebut. So whether it is the consumer paying unaffordable water tariffs. Jadi apakah konsumen yang membayar biaya yang tidak dapat terjangkau tersebut? Or whether it is the local authority becoming bankrupt? Atau apakah pemerintah setempat menjadi bankrupt? To reduce the water tariffs paid by consumers? Untuk mengurangi biaya yang dibayarkan oleh konsumen? The end result is that important public resources. Hasilnya adalah sumber daya publik yang sangat penting ini are taken away from the implementation of the human adalah diambil dari ditarik dari mencapai hak asasi manusia terhadap air ini. Masih ada? There is an agreement of contract between the regional government, in this case PAM, with the private enterprise, private operator. And this is a cooperation, which is a long-term cooperation. And if it is terminated unilaterally, then PAM will be imposed a sanction, and then they will have to give pay a high compensation. What do you think about this? This is a question that is faced by the, has been faced by virtually all the cities. Sebetulnya pertanyaan ini memang adalah pertanyaan yang dihadapi oleh sebetulnya hampir semua kota-kota di dunia. But they decided to remunicipalize their water service. Yang sudah memutuskan untuk remunicipalize airnya. That is to terminate the contract of the company. Jadi memutuskan kontrak secara sepihak. And to choose a public service. Dan memutuskan untuk mendapat warganya mendapatkan layanan publik. In many of those cases. Dalam kebanyakan kasus-kasus tersebut. The local governments. Pemerintah setempat. Decided to terminate unilaterally. Memutuskan untuk memutuskan secara sepihak. Despite the possibility. Walaupun adanya kemungkinan of having to pay compensation to
kemungkinan untuk membayar kompensasi. Because they decide they calculated. Karena mereka telah berhitung. That if they didn't terminate the private contract. Telah memperhitungkan jika tidak menghentikan, memutuskan kontrak privat tersebut. They would have to pay much more than compensation as part of the normal function of the contract. Jadi biayanya akan jauh lebih tinggi daripada bekerjanya secara normal kontrak tersebut. I think that there is one case which is very useful to illustrate this point. Jadi ada satu kasus yang dapat mengilustrasikan poin ini. And that is the case of Bogota in Colombia. Itu kasus dari Bogota in Colombia. Where the local authorities, di mana otoritas setempat, estimated that they were paying 10 times more than they should. Mereka mengatakan mereka membayar 10 kali lebih daripada yang seharusnya. As part of the private contract. Sebagai bagian daripada kontrak privat tersebut. And so they decided that it was preferable. Jadi akhirnya mereka memutuskan bahwa itu lebih baik. Terminate the contract unilaterally. Memutuskan kontrak secara sepihak. Even if they have to pay full compensation. Bahkan jika mereka harus membayar kompensasi tersebut. To conclude, Johanna, I think. Untuk sebagai kesimpulan yang mulia. That effectively these public decisions, secara efektif keputusan publik ini, in favor of terminating the private contract, yang memilih untuk memutuskan kontrak, are decisions which try to introduce the flexibility, adalah keputusan yang mencoba untuk memperkenalkan suatu fleksibilitas that public sector operations allow, yang diciptakan oleh operasi dalam public sector, sektor publik. Because the public sector is not subject, karena sektor publik, to the imperative of profit maximization, karena sektor publik tidak mengutamakan maksimalisasi keuntungan. Costs of providing service can be reduced. Biaya untuk memberikan layanan itu bisa dikurangi. And social objectives can be put before profit. Dan kepentingan sosial bisa didahulukan di atas kepentingan pendapatan keuntungan. And so this explains why so many cities. Dan hal ini menjelaskan mengapa banyak sekali kota-kota di dunia decide to terminate the private contract unilaterally. Even if there is a risk, walaupun terdapat risiko, that they will have to pay for compensation, mereka harus membayar kompensasi. They just think it is worth it. Mereka pikir itu patut untuk dilakukan. To regain their flexibility, untuk bisa memperoleh kembali fleksibilitas, to achieve the human right to water. Kami ingin bertanya mengenai
sesi. Sebagaimana ahli jelaskan di awal penjelasan ahli, privatisasi meliputi konsesi dan PPP. Atau dengan kata lain, PPP dan konsesi merupakan bagian dari privatisasi. Mohon kami atau mohon konfirmasi dari ahli, pada saat ahli menjelaskan ini, ahli mendasarkan pada hukum apa atau konteksnya, atau konteksnya dalam hukum negara mana. Jadi karena semua mengenai definisi privatisasi atau penerapannya itu diatur oleh suatu hukum negara, jadi harus jelas. Dan hal ini dikaitkan, soalnya ahli tadi juga menjelaskan, pada saat ahli menjelaskan mengenai hal ini, ahli menyebut hanya ahli Perancis dan ahli Amerika. Jadi ini apa, ini konteks hukum Perancis dan konteks hukum Amerika saja itu bagaimana? You explained earlier about privatization. Initially, you mentioned that privatization also includes concession and PPP, or concession and PPP are part of privatization. I would like to know what is the grounds and what is the law, what kind of law you refer to, and then what kind context of from which country, what is the governing law of this, and then you also mentioned about France and America. Are these only in the context of France and America, or what could you please explain? Thank you. I think that we should be frank and recognize the fact that the language reflects jujur dan juga harus mengenal fakta bahwa bahasa itu mencerminkan kuasa, kekuasaan. The term privatization is an Anglo-Saxon. Kata privatisasi adalah suatu istilah dari Anglo-Saxon. It comes from English, whether it is the English spoken by Shakespeare or by the US president. Jadi itu adalah berasal dari bahasa Inggris yang diucapkan oleh Shakespeare atau oleh Presiden Amerika. It reflects the fact that in a globalized world. Jadi ini mencerminkan fakta bahwa dalam dunia yang mengglobalisasi ini, the practice of the World Bank is extremely influential. Praktek daripada Bank Dunia itu sangat berpengaruh. Not only in influencing policies across the world, tidak hanya mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia, but also in defining the language, tetapi juga dalam mendefinisikan dalam bentuk bahasa. So in this sense, this is why I refer to the practice and the common use of the term privatization. Jadi oleh karena itu saya mengacu kepada praktek dan penggunaan yang umum dilakukan dalam privatisasi. As reflected in the practice of the World Bank, seperti yang dicerminkan dalam praktek dari Bank Dunia, and academics, dan akademik, but not only academics, tetapi tidak hanya akademik. I could, for example, refer to a publication. Saya juga dapat mengacu pada publikasi in 2002 dalam tahun 2002 of the US National Council of Research, the US National Council of Research atau Badan Nasional Amerika, an entire book devoted to water. Jadi mengenai buku yang keseluruhannya didedikasikan pada air. And they use the term privatization to describe water concessions, public-private partnerships, and other similar contracts. Dan juga mereka menggunakan istilah privatisasi untuk konsesi, untuk menggambarkan mengenai konsesi air atau PPP dalam kontrak. So, this is to say that whether the World Bank and the multinationals. Jadi ini ingin mengatakan apakah buat Bank Dunia atau multinasional are now trying to
memperdebatkan mengenai istilah public private partnership atau kemitraan pemerintah swasta. Something distinct. Sebagai sesuatu hal yang berbeda. From privatization. Dari privatisasi air. When we look at the practice of the World Bank itself. Jika kita melihat daripada praktek dari bank dunia itu sendiri. They have been referring for decades to good privatization. Jadi mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengacu kepada privatisasi air. As including water concessions. Yang mencakup dari konsesi air. And public-private partnerships. Dan PPP. I think. Saya rasa. That what's more important here. Yang lebih penting di sini. Is establishing a connection between the two definitions. Membuat suatu koneksi atau hubungan antara kedua definisi tersebut. Changes in law. Perubahan dalam undang-undang. Will not break this concept, this link. Tidak akan memutuskan kaitan ini. If we agree that all the privatization. Jika kita bisa menyepakati bahwa privatisasi air. Is the transfer or management rights to the private sector. Adalah suatu pengalihan dari hak pengelolaan terhadap sektor privat atau swasta. And the right of the private sector to make profits out of it. Dan membuat hak untuk sektor privat mendapatkan keuntungan atasnya. And if this is the same thing that happens under concessions and public-private partnerships. Jika hal itu juga adalah yang sama yang terjadi dalam hal konsesi dan PPP, there is no law that can change this. Tidak ada hukum atau undang-undang yang dapat mengubah fakta ini. Ya, baik. Terima kasih Ali. Jadi kami mohon dicatat dan sebagai yang mulia bahwa saudara ahli sama sekali tidak menyinggung mengenai konteks hukum Indonesia, karena memang di hukum Indonesia tidak dikenal istilah privatisasi adat kerjasama dengan PPP. Selanjutnya, kami memahami bahwa ahli telah melakukan berbagai penelitian di berbagai kota dan negara mengenai air. Pertanyaan kami adalah, apakah permasalahan-permasalahan air seperti kualitas sumber daya air, infrastruktur sumber daya air, kemampuan pengelolaan sumber daya air dari suatu negara itu 100% sama di setiap negara dan setiap kota masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Saya kira sebenarnya saudara sebetulnya sudah terjawab dalam uraian yang sudah dikemukakan, karena beliau mengungkapkan beberapa contoh di beberapa negara mengenai kerugian dan sebagainya. Itu permasalahannya berbeda-beda dan putusannya juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Baik, terima kasih banyak. Jadi kami ingin mengatakan bahwa setiap negara memiliki permasalahannya masing-masing. Ya. Baik. Privatisasi secara esensi merupakan hambatan terhadap penegakan hak asasi manusia atas air. Hubungan dengan pernyataan ahli ini kami ingin menanyakan begini, mungkin ya? Perlu ditambahkan di situ. Baik, Mas. Menurut ahli ini, dia privatisasi itu termasuk hal yang menghambat antara lain karena memang perusahaan itu mengambil keuntungan yang terlalu besar, kemudian yang menyebabkan masyarakat itu tidak terjangkau untuk membelinya. Silakan, pertanyaan saudara. Pertanyaan kami adalah, karena ini menyinggung mengenai hak asasi manusia atas air, kami
saudara ahli mengetahui mengenai konvensi PBB yang mulia mengenai human rights and access to safe drinking water and sanitation, di mana konvensi PBB ini sendiri memperbolehkan negara untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan pihak ketiga dalam bekerja sama mengelola air demi ya, namanya menjamin hak asasi manusia atas air. Kita melihat pada prakteknya ada hal yang bertentangan, yaitu mencoba untuk
this contradiction, tentu saja pertentangan ini should be reflected in future developments of international conventions and national policies. Jadi kontradiksi ini harus tercermin dalam konvensi internasional. But this is part of a decision-making process. Tapi ini adalah termasuk dalam proses pembuatan keputusan. That takes place at many levels. Yang harus dilakukan di banyak tahapan. Including at local level. Dan juga termasuk di tingkat lokal. As with the example of city governments. Sebagai contohnya dari pemerintah kota. Deciding to remunicipalize. Yang melakukan pembuat keputusan untuk remunicipalisasi. Akhirnya ke masalah anu lagi biaya mungkin terlalu tinggi dan sebagainya. Betul, Mas. Jadi namanya kami hanya ingin konfirmasi berarti berdasarkan konvensi PBB yang tadi kami sampaikan, sebenarnya isunya bukan masalah hukumnya konvensi, tapi implementasinya. Betul. Artinya apabila memang waktu itu dari media, ya memang boleh memaksa hukum. Hukum menjadi kemarin. Disimpulkan sendiri, ya. Nanti kita disimpulkan. Silakan. Kami akan mencoba dunia lebih terkait dengan masyarakat. Kami menunjukkan mereka punya untuk menunjukkan bukti yang kami adikan. Ya, silakan. Nomor 7. Ya.